Guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, TNI berikan bantuan kepada nelayan yang ada di Dusun Pesisir Palang Raya, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah. Penyaluran bantuan pencegahan penyebaran COVID-19 di Pulau Pesisir menggunakan 4 unit motor laut milik nelayan, warga Sungai Selan. Setidaknya, ada 144 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan ini. Adapun bantuan yang diberikan berupa masker 500 lembar dan sembako 200 paket. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka bakti sosial penyerahan atau distribusi sembako dari rekan kita Batu Pedaun Resort kerjasama dengan Lanal. Ya, Batu Pedaun Resort bekerja dengan Lanal untuk mendistribusikan sembako terutama masyarakat yang terdampak COVID secara langsung, yaitu masyarakat pesisir atau nelayan di Sungai Selan. Itu bukan suatu kekurangan atau hambatan, yang penting keikhlasan kita dan semoga itu dapat sedikit membantu mengurangi beban mereka.